kalinya, maka kami berani pada saat ini. Lebih dari itu, ribuan massa yang mengatasnamakan Himpunan Alumni Karangturin atau HIMAKA Senin pagi mendatangi Mapolres Sampang Madura. Kedatangan massa tersebut untuk melaporkan pemilik akun Albi Madura yang dinilai telah melakukan ujaran kebencian kepada pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangturin Sampang. Sebelumnya, akun Albi Madura menulis di kolom komentar dengan tulisan bahwa pengasuh pesantren Karangturin tidak boleh bersembunyi terkait isu kebangkitan PKI. Hal itulah yang membuat para simpatisan dan alumni Pondok Pesantren Karangturin melaporkan akun Albi Madura tersebut ke jajaran Polres Sampang. Bahwa kedatangan kami ke Polres Kabupaten Sampang tidak lain hanya ingin meminta keadilan terhadap dugaan pelecehan kepada Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangturin dan termasuk kepada masyayikh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangturin, yang mana oleh pelaku diduga ini sudah 3 kali melakukan pelecehan pencemaran nama baik terhadap Pondok Pesantren kami, sehingga Himpunan Alumni Karangturin berinisiatif dalam 3 kali melakukan pelecehan pencemaran nama baik ini, kita akan memproses secara hukum. Tidak hanya sampai di situ, di dalam kolom komentar itu Albi Madura menulis bahwa jika nantinya ada yang terbunuh, maka tidak usah mencari musuh yang jauh, cukup mengambil yang terang saja, tulisnya di dalam akun Facebooknya. Pada hari ini akan kita tindak lanjuti. Oke. Siap. Siap. Siapannya, Pak? Ya. Saya mohon kerjasamanya. Ribuan massa yang datang dari berbagai kecamatan di wilayah kabupaten tersebut memulai aksinya dari lapangan Wijaya Kusuma Sampang. Massa bergerak di bawah beberapa komando orator yang telah memimpinnya menuju Mapolres Sampang. Dalam tuntutannya, warga meminta kepada kepolisian Sampang untuk segera menangkap pemilik akun Albi Madura. Massa pun memberi tenggang waktu kepada pihak kepolisian hingga 3 kali 24 jam untuk meringkus pemilik akun Albi Madura. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas dukungan, atas laporan yang disampaikan oleh para himpunan apa namanya? Alumni HIMAKA. 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 Nah, untuk saat ini proses ini sedang dalam laporan. Kemudian nanti kita akan minta nanti segera ya. Terutama saya minta tolong untuk saksi-saksi yang ada, kemudian konten-konten yang ini tolong dikumpulin sekalian. Siap. Nanti bersama dengan penyidik ya segera kita melakukan tindakan lebih lanjut. Terkait permintaan dari demonstran selama 3 hari, target 3 hari ini gimana? Jadi gini, kalau masalah waktu yang penting kita akan tidak lanjutin ya. Akan segera berarti. Jadi ya, sampai sekarang belum kasih pernyataan ya Dan? Kenapa? Terus dari segi keamanan sini belum kasih pernyataan ya? Pernyataan apa itu? Yang diminta sama. Sudah tadi kita sampaikan bahwasanya akan segera dilanjutin. Siap. Percayakan sama kita. Ya. Siap. Sampang, tim Rekamedia News.com melaporkan.